Jalan Raya Garut Pangalengan yang tertutup akibat longsor kini mulai bisa dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup jalan. Petugas memberlakukan sistem buka tutup lantaran material longsor berupa bebatuan masih menutupi sebagian jalan. Sebelumnya peristiwa longsor itu terjadi di Jalan Raya Provinsi kawasan Awisuti, Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, 10 April 2023, malam pukul 21.30. Ia menuturkan hingga siang ini, petugas masih melakukan penghancuran material batu yang menutupi jalan, alat berat berupa ekskavator hidraulik breaker, menurutnya sudah tiba di lokasi sejak malam untuk merecah material batu yang ukurannya cukup besar. Proses evakuasi juga menurutnya dibantu oleh masyarakat sekitar. Ia mengimbau masyarakat yang hendak melintas, terutama yang menggunakan kendaraan roda 4 agar bersabar dan berhati-hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!